Iya, aku ngeliat. Enak banget sumpah. Bener enak? Enak. Ini nggak bohong Enggak karena bohong. ada saya. Enggak. Oh Rasanya iya. enak. Halo teman-teman. Halo. Ketemu lagi sama Yayang. Ini ada gestar. Gestar. Ada gestar. Namanya Eno. Apa nama channel YouTube-nya? Diari Eno. Ini YouTuber juga ya. Jadi Iya, kenalnya halo. udah lama. Salam kenal. Jadi saya itu mengidolakan salah satunya ada di. Oh, terima kasih. Ada yang lain-lain juga. Jadi tahu tahu Eno karena melihat YouTube-nya Nanda ya, terus barang oh ternyata humble gitu, terus orangnya amin, kayaknya amin, apa? Amin. Baik cinta nah, dan oke. Iya. Oke, feel pasti ya. Dadah. Itu proloh ya, ada anak dulu. Jadi sekarang kebetulan kita udah janjian mau datang setelah dari beberapa tahun yang lalu janjian. 2 tahun yang lalu. Ya toh? Iya. Kurang lebihnya 2 tahun kurang yang lalu. Lebih. Jadi sekarang udah terrealisasikan. Makasih udah datang ya. Sama-sama. Terima kasih juga udah dikasih makanan yang enak-enak di sini. Oh. Terus sekarang saya mau nunjukin cara buat martabak. Jadi kan caranya gimana? Nah, kita mulai ya. Bahan-bahannya udah saya siapkan ya. Bahan utamanya 450 gram tepung terigu, 500 liter air, 40 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir. Terus kalau yang ini semua dikocok ya. Terus ini 2 butir telur sama baking powder terakhir setelah kocokannya mengental. Nah, ini ada baking soda sama air nanti buat terakhir pas mau dipanggang. Kita lihat ya ininya cara-caranya. Tepung terigu sudah siap. Terus masukkan tepung maizena, bukan tepung maizena. Masukkan gula pasir, terus masukkan 500 liter air. Ini saya 2 adonan ya. Nah, ini langsung kita aduk rata begini aja, terus langsung di mixer. Saya juga pakai balon whisk ya. Nah, kita campurkan sampai benar-benar bagus adonannya. Tuh lihat, ini adonannya udah bagus ya, bagus banget. Tuh. Jadi ini kentalnya udah bagus. Nah, sekarang tinggal masukin baking powder. Ini lihat ya, baking powder bukan baking soda sama telur. Kocok gini aja boleh. Tuh, digini aja. Terus masukkan juga sekarang ini ya, baking powder. Ini saya kocok sebentar lagi ya, sebentar aja, kecepatan rendah. Nah, sekarang adonan ini udah bagus.
Jadi kita tinggal istirahatkan aja paling sedikit 1 jam ya. Saya mau lama ini sekarang jam 8 pagi, nanti jam 12 baru mau dibikin ya. Nah nanti campuran baking powdernya nanti ya. Jadi ini sekarang istirahatkan selama minimal 1 jam. Oke, kita ketemu lagi nanti. Teman-teman, udah jadi ya adonannya. Sekarang kita campurin. Ini karena ada Mbak Eno, saya mengasistenkan dia. Terima kasih Mbak Yayan. Ini semuanya nih? Ya, itu udah di, itu 1,5 sendok lebih. Ini semuanya? Ya, semuanya. Semuanya dimasukin. Nah, dikocok-kocok. Sama ini. Ya. Bentar, ini masih ada sedikit nih. Harus semuanya. Ya. Nah, terus dikocek-kocek. Dikocek-kocek. Iya. Terus kita masukin ke adonan yang tadi udah didiamkan minimal 1 jam ya. Oh, lama juga ya? Iya. Jadi minimal 1 jam, boleh 3 jam, boleh 5 jam. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh, berarti kalau didiamin semalaman gitu juga boleh. Boleh, ya? Boleh, tapi okay. Setelah 5 jam boleh masukin kulkas ya. Kalau misalkan semalaman kan kelamaan. Kulkas enggak apa-apa. Kita masukin airnya. Ini udah rata belum? Udah rata. Semuanya. Oke deh, semuanya. Ini? Ya. Terus sekarang kocek-kocek di sini. Sekarang kita kocek-kocek lagi. Iya. Tuh ada asisten ini. Gampang ya. Iya dong. Ini nanti aku minta bayaran loh. Iya. Gratis satu loyang boleh. Iya. Ya, if apa pan ya namanya. Pokoknya anci kayak gitulah. Pakai teflon juga bisa loh. Pakai teflon juga bisa. Iya. Pokoknya teflonnya usahakan yang tebel gitu. Ini pakai ini boleh. Ini udah panas ya. Terus kita masukin. Ini cepet nih. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, kayak gini. Ini nggak lengket ya pannya? Enggak, ini nggak lengket. Nanti kita lihat ya lengket apa enggaknya. Ini kayaknya enak nih. Kalau enak, puji saya. Kalau salah, siapa yang disalahkan? Kalau enak, silakan puji Mbak Yayang. Kalau salah, itulah tabiat saya. Itulah tabiat manusia ya, selalu melihat kekurangan orang lain. Iya, betul. Jadi saya menyalahkan orang lain ya, tanpa melihat saya, diri ya. Sendiri. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu contoh saya, ya. Saya maafkan. Contoh tabiat manusia menghujat orang lain, padahal yang ditunjuk itu lebih salah. Nah, ini kan udah keluar pori-porinya ya. Untuk memecahkan pori-porinya lebih banyak, masukkan gula. Jadi gulanya, biar ada rasa manis. Gulanya berapa aja sih tergantung selera. Tapi kalau martabak di Indonesia kan bener-bener manis. Manis. Ini cuma sesendok tapi aja sih. Tapi ini nanti masih dikasih susu itu enggak sih? Susu iya, manis juga. Iya. Jadi nanti ya kita prosesnya kita lihat. Nah, ini tuh. Kayak gini kan cepat gitu. Nah, sekarang udah jadi. Kita pindahin ke sini. Nah, ke sini. Terus langsung pakai ini dari Indonesia juga. Nih, dari Indonesia Blue ya, Blue Band. Jadi biar rasanya kayak di Indonesia. Di sini enggak ada ya yang jual ya? Di sini ada di online ada, tapi di Wanamhong, ini beli di Wanamhong. Ada? Iya. Oh. Wanamhong yang di baru itu yang di Dan Sekedar. Oh, di situ ini belinya. Ini pakai Hasselblad langsung. Tuh, ini sesuatu coklat. Dah. Ini biar kayak Indonesia harus banyak. Di Indonesia gini sekali kan. Gitu ya. Sampai seru. Terus udah gitu dilipat. Iya. Kalau di Indonesia malah harusnya kan cuma separuh doang yang diisi. Iya. Salah ya. Biarkan saja. Ini agak lupa juga Indonesia. Udah lama enggak ke Indonesia. 2019 terakhir. Aku terakhir 2018 malahan. Oh. 2018 pergi, 2019 juga pergi. 2019 kita nggak pergi, kita rencananya 2020. Iya sama, 2020 nggak jadi. Tapi ternyata nggak jadi. Dah ya, nih kayak begini. Terus dipotong dua. Biar enak nggak apa-apa. Baunya ini beneran enak banget baunya di sini tuh beneran. Ini gini, terus digini. Lihat. Coba kalau kalian bisa ikut mencium bau dari video ya. Tuh lihat ini ya.
Apakah berongga? Bagus sih, bagus banget berongga. Ya. Mau masukin buat kita mau maca ini. Maca dua-duanya gitu ya, langsung. Boleh. Ya. Ya itu, jadi itu maca. Keju. Oh, keju. Iya. Ini biar biar banyak nggak apa-apa ya, semuanya aja gini. Ini setengah kan ya sekarang, bukan jadi ini kosong gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sih begitu gitu ya. Tapi biar enak ya semuanya, ya, jadi semuanya aja nggak apa-apa. Jadi tebel. Itu nyala terus nggak habis baterainya? Oh, enggak. Nanti juga di charge lagi aja kalau habis. Kalau habis dicat lagi aja. Ya masa katanya itu jawabannya apa begitu? Ya benar sih. Kalau habis ya dicat lagi. Kayaknya bakalannya kelontar-kelontar gini deh. Biarinlah. Pokoknya ada rasa macanya. Harusnya ini, kan bersatu ya? Iya harusnya bersatu, tapi nggak tahu nih ya, kenapa bisa jadi kita kan begini. Ini apa? Percobaan. Ini dimasukin situ. Nah, ya semua. Nah, sekarang aku mau nyobain ini rasanya enak atau enggak. Nih, dicobain ya gimana rasanya. Ya, aku ngeliat. Enak banget sumpah. Bener enak? Enak. Ini enggak bohong karena ada saya. Enggak. Oh iya. Enak. Jadi karena gas ya tadi saya tidak menyalahkan ya. Bener ya enak ya? Enak. Untunglah. Nanti dicobain kejunya ya. Jadi kita itu bikin 3 macam ya. Ini pakai ini kacang sama coklat. Ya. Terus ini coklat aja karena anak-anak sukanya yang coklat. Nih yang ini coklat ya. Yang ini coklat, tuh yang ini coklat. Nah, terus yang ini maca. Nanti aku mau pakai keju ini. Ini yang di sini. Nih, yang coklatnya dicoba juga. Bagus ya, ini maca pakai keju. Keju sama susu. Oh, ini mantap surantap. Mantap surantap. Ini maca ya. Tuh lihat. Tuh, kelihatan? Jadi warnanya agak hijau. Tuh, warna agak hijau. Terus kita rasain rasanya gimana? Tuh, halo. Ada suami dah. Hai. Dia mati. Tuh, mau kenalan dulu, mau ini dulu, kenalan dulu aja ya, sebentar. Yeah. Tuh kan lebih terang, oh, ya. Kita cobain ya yang maca. Ayo Mbak Eno silahkan dimakan. Di mana ya ini aja deh. Yang kecil? Aduh, ujungnya. Ujungnya. Ini ujungnya ya, karena dia takut makan yang besar. Sebentar gimana? Enak enggak? Enak. Cuma macanya enak. Kurang. Oh, kurang. Nanti kita tambahin lagi. Jadi yang the best mana? Yang maca apa yang? Yang aku doyan yang itu kacang. Sih, kacang. Kacang lu? Kacang. Gak kacang. Kacang. Oke. Okay. Nih. Itu dulu tuh. Nanti kalian dia minta kacang. Tuh, ini makan dulu ya. Saya cobain enak enggaknya. Tapi kalau yang bilang enak, nggak percaya. Rasa macamnya kurang tuh? Iya. Nggak berasa ya? Sedikit lagi. Jadi nanti ya kalau misalkan bikin lagi macamnya tambahin. Oke. Jadi kita mau udahan dulu ya. Udahan dulu. Makasih ya, Mbak Eno udah datang ke sini, terus udah bikin martabak ke sama-sama, terus udah ngobrol seru. Makasih banyak. Aku juga terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa lagi. Oh ya, namanya Diary Eno. Diary Eno. Diary Eno. Oke. Dah.